guys, kembali lagi bersama saya Si Muka Susah di sini dan selamat bergabung di episode terbaru seri main Ark Survival Evolved Indonesia dan masih di map Aberration. Dan hari ini rencananya saya mau berburu Apex drop lagi, lebih tepatnya Alpha, karena kita emang benar-benar butuh Alpha Reaper King Barb untuk masuk ke Rockwell Arena untuk melawan boss di map Aberration ini. Dan saya sama sekali belum nemuin Alpha Reaper King dan Alpha Karkinos. Jadi kita akan fokus hari ini, mau fokus berburu mereka berdua, tapi sepertinya saya akan lebih fokus ke Alpha Reaper King deh, karena itu yang lebih susah untuk dicari. Kita harus ke permukaannya Aberration. Dan kalau untuk Alpha Karkinos, saya mungkin bisa ke Blue Zone, ke area biru di map Aberration. Jadi di sana ada danau besar. Mungkin saya bisa cari Alpha Karkinos di sana. Mungkin off the record, tapi yang susah sih menurut saya Alpha Reaper King-nya. Dan kita akan mencari dan berburu Alpha Reaper King sekarang. Dan mana dia, kita langsung naik ke Rock Drake aja dan kita langsung ke, semoga aja bisa langsung ketemu sih di, karena ada 3 pintu permukaan di map Aberration ini, jadi moga aja bisa langsung ketemu di pintu permukaan yang pertama. Semoga aja biar nggak, ini masih jam 5 pagi ya. Oke, kita harus nunggu malam sih, tapi sambil nunggu malam saya mau ke arah pintu permukaannya dulu. Kalau nggak salah di arah sini deh, yang paling dekat dari base. Oke, bener ya di sini ya, kristal kuning ya, di area sini sih ingat saya. Saya ingat saya di area sini, kalau nggak salah di sekitar sini. Nah, itu Karkinos biasa, bukan alfanya. Bentar, kok mendadak saya lupa jalannya. Asem-asem. Dan gamanya kayaknya saya naikin deh, biar lebih terang, mengingat map Aberration ini benar-benar gelap. Kalau nggak salah harus ngikutin sungai deh. Mana sungainya? Bukan itu sungainya. Ya. Ya ini dia sungainya. Oh ya, itu dia. Baru ingat, kelewatan ternyata. Padahal ini jalur saya farming elemen loh di Aberration. Ini bawa makanan gak sih si Rock Drake? Oh, kita kayaknya berburu daging sedikit bentar. Ini dia pintu masuknya ke permukaan. Kayaknya saya mau di sini dulu. Ini masih, coba lihat. Ya, masih pagi. Jadi sambil nunggu malam, saya mau berburu daging dulu di sini. Ini baru aja malam ya, 17.44. Kita sudah aman ke permukaan. Dan kenapa menunggu malam? Mungkin untuk kalian yang baru nonton video ini dan gak ngikutin seri main Ark dari The Island, jadi di Aberration itu kalau pada saat siang hari
Pada saat kalian ke permukaan, kalian akan terbakar. Jadi kalian cuma aman ke permukaan pada saat malam hari. Dan di sini play mode. Ya, kita nyalain lampu dulu. Ini udah aman kan untuk naik? Apa masih kebakar? Harusnya udah aman sih. Tapi ini kok masih ada api ya? Kita tunggu bentar lagi biar agak malaman lagi. Oke, ini apinya sudah menghilang, jadi harusnya kita udah aman sih berjalan. Harusnya kita udah aman berjalan sekitar sini. Itu suara Reaper King. Cuman di mana Reaper King-nya? Saya nggak tahu. Halo. Oh, ini dia. Ini bukan alfanya sih, ini surface Reaper King biasa. Yang kita cari alfanya. Semoga aja bisa langsung ketemu alfanya. Ini bukan alfanya juga. Tapi ini levelnya level lumayan besar loh levelnya. Bukan alfanya kan? Bukan, ini Reaper King biasa. Oke, kita lanjut lagi berkeliling, kayaknya sambil mungkin sambil farming loot crate kalau ketemu loot crate. Itu ada suaranya, mana dia? Di parking biasa sih ini. Asem racunnya. Gak sakit banget sih racunnya, karena ini saddle-nya si Rockdrick juga lumayan banget. Bukan lumayan sih, bagus banget saddle-nya. Kita jalan-jalan lagi. Halo Reaper King, di mana dirimu? Ini alfanya. Asam berapa sih darahnya dia? Oh, mana sih dia? Berapa sih darahnya? 68k dong, tebal banget darahnya dia. Bakal lama sih kayaknya nih. Cuma tebal banget darahnya. Ini Alpha Reaper. Oke, kita tembak-tembakin dia dulu. Lagi dikit darahnya dia.
itu loh yang sakit. Oke, kita dapat mana boxnya dia? Ini yang kita butuhkan. Dapat juga Reaper King Barb. Benar kan nama Reaper King Barb? Oke, moga aja bisa ketemu lagi satu biar kita punya cadangan. Ini Reaper. Mana sih? Ini suara-suara doang loh Reaper King ini. Oke, kita berkeliling lagi. Kok mendadak rame banget ada Reaper King. Hei, jangan lari. Hei, hei. Ya, kok lari sih? Mana lagi? Ini suara-suara doang loh. Nggak tahu Reaper-nya di mana. Oh, itu udah di bawah. Ini. Dia kayak nyangkut dah ini si Reaper. Iya, kayak nyangkut dia. Saya pikir bakal susah loh dicari Alpha Reaper King. Karena langsung dapat satu loh. Masa-masa. Dan di sini nggak ada loot, ya nggak ada loot drop lagi. Ya tadi sekitar Obelix ini banyak sih. Coba lihat jam berapa sih? Oh masih lama, belum pagi. Kita masih punya waktu sebelum pagi. Ini emang alot banget Reaper. Reaper ini emang alot banget deh. Yang level besarnya. Kalau apalagi kalau nggak bawa light pad. Mana sih perasaan ada suaranya deh. Ada suara Reaper tadi kan daerah sini. Ini ada yang high level lagi. Oke, dan kayaknya saya mau kembali ke map Aberration yang sebenarnya. Kita akan keluar dari permukaan dan semoga aja di perjalanan balik nemuin Alpha Reaper King lagi. Dan kayaknya saya sekalian mau cari Alpha Karkinos deh, semoga aja langsung ketemu. Itu di atas sana. Ini nggak tahu ini Reaper ya, mana sih dia? Bukan, itu bukan alfanya, kita bisa kacangin sih. Oke, pintu masuknya di sini. Dan ini ada loot crate loh, saya mau ambil loot crate ini dulu, kali aja isinya bagus.
Long neck, oke, long necknya lumayan sih. Saatnya kembali ke bawah tanah aberration. Dan habis ini saya mau ke Blue Zone mungkin langsung untuk cari si Alpha Carkinos. Semoga aja bisa langsung ketemu. Karena kalau udah dapat Alpha Carkinos yang perlu saya cari cuman kalau nggak salah Artifact of the Shadow aja sih yang belum. Oke, kita naikin gamanya dulu. Dan lampunya bisa saya matiin dulu bentar. Nggak mungkin sih ada Alpha Carkinos di aliran sungai di sini. Pasti di Blue Zone biasanya lebih sering spawn. Coba kita cek itu Carkinos biasa, nggak ada aura merahnya dia. Ini ngapain lagi gorila di atas pohon? Mungkin kita bisa jalan di pinggiran sini deh sambil ngelihat ke bawah. Carkinos, Carkinos, Alpha, Alpha Carkinos. Di mana dirimu? Alpha Carkinos. Mana sih ini Alpha Carkinos? Gak ada kayaknya. Tapi gak mungkin gak ada sih, karena hewan Alpha, apalagi yang langka kayak Alpha Carkinos sama Alpha Reaper King, paling enggak pasti ada spawn satu ekor.
mana dia, dan saya malas banget loh masuk air karena ada baryonik atau belut listrik, sama ada ubur-ubur juga. Jadi kayaknya saya bakal lompat-lompat di sini aja. Di sini nggak ada alpaka rhinos. Kayaknya kita harus ke arah sana deh. Kalau itu kembali ke permukaan. Ini nyarinya males banget sumpah. Ya kayaknya kita harus ke arah sana deh. Tapi yang saya takutin bukannya di sini spawnnya, tapi di portal area di tempat pertama kali saya spawn di Aberration. Udah nyari keliling-keliling di sini, ternyata spawnnya dia di sana lagi si Alpaka Rhinos. Beneran nggak ada loh di sini. Kinos biasa semua lagi. Kinos biasa. Ah, semana sih? Kinos biasa juga. Yang bikin saya males kalau ada yang, kalau dia spawnnya di dalam, bener-bener di dalam air loh. Entah di mana ini si Alpaka Rhinos, saya nggak tahu. Dan bisa aja di red zone dia spawnnya juga.
Asam ini apa sih bikin nyangkut? Ya mungkin saya bakal berkeliling red zone juga buat nyariin alpakarkinos. Kok nggak bisa nggak ketemu alpakarkinos, dan ya kayaknya saya mau berkeliling-berkeliling nyari alpakarkinos, mungkin off the record saja saya berburunya. Dan ya sepertinya saya akhiri videonya di sini dulu. Jadi buat kalian yang udah nonton sampai akhir, terima kasih banyak. Buat kalian yang baru di channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan diklik juga tombol like-nya. Dan jangan lupa juga dicek channel ini, banyak sekali playlist dan video tutorial yang bermanfaat untuk bermain Ark, silahkan dicek. Dan ya, sampai jumpa di video atau live stream berikutnya. See ya.